menata furnitur yang ideal untuk ruang tamu berukuran kecil. Ruang tamu merupakan salah satu area penting dalam sebuah hunian yang memiliki fungsi utama sebagai tempat untuk menjamu tamu, serta sebagai ruangan yang bisa digunakan sebagai ruang keluarga. Jika ukuran ruang tamu kita kecil, kita masih dapat mengisi ruangan dengan pemilihan furnitur yang tepat, sehingga ruangan terlihat lebih luas dan tidak sempit. Bagi kita yang tinggal sendiri atau baru memulai keluarga kecil, dapat mempertimbangkan pilihan sofa tanpa lengan yang akan memberikan kesan ramping pada ruang yang kecil. Kita juga dapat memastikan untuk memilih sofa yang nyaman dan berkualitas tinggi, sehingga dapat digunakan sebagai investasi jangka panjang. Kita dapat menambahkan kursi atau bangku sebagai alternatif pilihan agar ruangan tidak terlalu penuh dan memakan tempat. Pemilihan kursi atau bangku yang sesuai dengan ukuran ruangan dan gaya desain akan menambahkan kesan elegan dan rapi pada ruangan kita. Meja dengan ukuran yang tidak terlalu besar dan desain yang sederhana akan memudahkan dalam mengkombinasikan dengan perabotan lainnya di ruangan. Setelah memiliki anak, pemilihan furniture di ruang tamu tentu berbeda. Kita dapat memilih sofa seksional dan furniture yang memiliki banyak tempat penyimpanan. Tempat penyimpanan ini dapat berupa kotak atau keranjang rotan serta peti kayu berukuran mini yang dapat digunakan untuk menyimpan mainan anak-anak. Memilih furniture yang tepat sangat penting dalam menata ruangan yang berukuran kecil. Salah satu kunci sukses dalam menata ruangan kecil adalah dengan memilih perabotan yang sesuai dengan kebutuhan dan gaya yang diinginkan.